kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-75. Tentu dikandung maksud untuk menunjukkan rasa syukur kami karena kami organisasi kepolisian Republik Indonesia yang saat ini sudah berusia 75 tahun untuk mengabdikan diri, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat termasuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur sekali kami bisa berbagi. Kami bisa berbagi kepada saudara-saudara kami yang mudah-mudahan apa yang kami berikan ini nanti ini bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang membutuhkan.